itu. Kali ini saya akan membahas tentang Rumah Sakit Jiwa Dr. Red Rajiman Radiodiningrat. Mari ikut saya. Didirikannya rumah sakit ini? Ya, rumah sakit ini awal didirikannya yaitu mulai tahun 1884. Didirikannya oleh pemerintahan Belanda zaman dulu ya. Kemudian dibangun mulai beroperasi pada tanggal 23 Juni 1902. Saat itu pasien-pasiennya banyak sekali, sampai ribuan gitu ya. Jadi rumah sakit ini perlu perluasan, akhirnya mulai berkembang dan berkembang. Selain pasien dengan gangguan jiwa, di rumah sakit ini melayani juga pasien dengan gangguan narkoba, gangguan psikologi, kemudian penyakit fisik juga. Kemudian mulai dari yang pasien 1000, 3000, 4000, akhirnya rumah sakit ini pada masa pemerintahan Belanda diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, karena dokter pertama yang bekerja di rumah sakit jiwa ini dulu itu adalah Dr. Rajiman Radiodiningrat. Beliau adalah salah satu pendiri organisasi nasional yaitu Budi Utomo. Nah, dokter tersebut bekerja di sini, selain bekerja melayani pasien, Dr. Budi Utomo itu juga melakukan penelitian tentang otak, tentang kesehatan otak. Kemudian bagaimana sih proses gangguan jiwa itu, sehingga pengobatan-pengobatannya mulai meningkat, kemajuan teknologi pengobatannya mulai meningkat. Kemudian Dr. Budi Utomo itu menjadi nama dari rumah sakit ini. Akhirnya namanya menjadi Rumah Sakit Rajiman Radiodiningrat. Akhirnya operasi sampai sekarang rumah sakit ini terus. Jadi ibu, apakah tahu alasan mengapa pemilihan tempatnya di sini, ya, sumber korong kawan? Kenapa di sini? Karena kalau adik lihat di sekeliling lingkungan ini adalah banyak pegunungan, ya. Ada pegunungan Arjuna, pegunungan Semeru. Nah, jadi di area ini adalah area yang sejuk, Kemudian udaranya bagus, tanpa banyak polusi, gitu ya. Jadi lingkungannya sendiri itu merupakan lingkungan yang terapeutik. Lingkungan yang terapeutik itu lingkungan yang mendukung penyembuhan pasien, terutama dengan pasien gangguan jiwa. Seperti itu, jadi tempat ini dipilih oleh pemerintahan Belanda untuk dibuat rumah sakit. Oke. Bu, apakah tujuan pendirian tempat ini? Oke, tujuannya pendirian tempat ini adalah pada zaman dahulu banyak sekali pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di masyarakat, yang terlantar, yang tidak dirawat oleh keluarganya. Karena dahulu itu keluarga-keluarga masyarakat umum biasanya kan takut ya dengan pasien-pasien yang menderita gangguan jiwa, karena biasanya mereka ngamuk atau mereka tidak tahu sopan santun dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang berkeliaran sampai ribuan. Nah, akhirnya pemerintahan Belanda saat itu membangun rumah sakit ini supaya mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan pelayanan yang pelayanan ini sih. Seperti itu, akhirnya berkembang sampai sekarang. Kemudian, kapan rumah sakit ini
mencapai masa kejayaan? Kalau mencapai masa kejayaan, saya rasa mulai dari awal dibangunnya hingga sampai sekarang rumah sakit ini terus berjaya. Kenapa? Karena rumah sakit ini satu-satunya rumah sakit kesehatan jiwa di Jawa Timur yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kalau di Malang ada RSSA, itu dimiliki oleh pemerintahan provinsi. Kalau di Surabaya ada rumah sakit Menur, juga dimiliki oleh provinsi. Jadi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan hanya rumah sakit jiwa Dr. Ajiman Widodinata. Rumah sakit ini merupakan pusat rujukan nasional. Jadi jika dari klinik-klinik psikiatri yang lain yang di daerah-daerah tidak mampu, maka dirujuknya akan ke sini. Oleh karena itu, mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, rumah sakit ini puji Tuhan terus berjaya dan selalu siap untuk melayani masyarakat. Kemudian kondisi masa ini masih sama yang dulu? Kondisinya jelas sudah banyak berubah. Kalau pada zaman dahulu fasilitasnya masih sangat-sangat terbatas, kalau sekarang fasilitasnya sudah lebih banyak, lebih bervariasi, terutama untuk sarana terapi. Sarana terapi sekarang lebih banyak kegiatan karena macam-macam terapi yang digunakan pada zaman sekarang, ya, ada sarana terapi untuk sosial itu banyak sekali, ada menjahit, kemudian ada bercocok tanam, mengelola ikan, berkebun, beternak, seperti itu. Jadi fasilitasnya lebih banyak, kemudian poli-poli kliniknya juga lebih bagus daripada yang kami lakukan. Jadi ini yang terukur. Tahu kan pendapat pribadi itu cara agar masyarakat supaya tetap mengenal ini dan juga memakainya. Tentu saja dengan pelayanan yang kami berikan. Jadi setiap pasien yang datang, kami akan memberikan excellent service, yaitu pelayanan yang paripurna. Sebagaimana rumah sakit ini sudah terstandar akreditasi internasional, jadi pelayanan yang kami berikan di sini semuanya juga sudah berstandar internasional, dengan harapan pasien kami mendapatkan fasilitas yang terbaik, kemudian mendapatkan pelayanan yang terbaik juga, mendapatkan fasilitas yang baik, sehingga pasien tersebut mendapatkan pemulihan yang sempurna juga seperti yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien. Dengan demikian, pasien kami akan selalu membutuhkan rumah sakit ini dimanapun, kapanpun mereka berada. Jika ada anak saudara atau kerabat mereka yang memerlukan, mereka dapat merekomendasikan rumah sakit ini kepada mereka juga. Dengan demikian, harapan kami rumah sakit ini dapat terus dikenal oleh masyarakat di sekitar. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Iya, sama-sama. Jadi teman-teman, jika sudah selesai wawancara, sampai jumpa. Ketemu di video selanjutnya. Bye.